Virgil van Dijk membuat pengakuan di Twitter. Dia mengatakan bahwa kapten Barcelona Lionel Messi merupakan lawan terberat yang pernah dia hadapi. Sedangkan untuk striker Manchester City, Sergio Aguero menjadi pemain paling sulit untuk dijaga. Ya, apa yang dikatakan Virgil van Dijk mungkin tak terlalu mengejutkan. Tapi kenapa dia memilih Messi sebagai pemain terhebat yang pernah dihadapi? Dan inilah alasannya. Virgil van Dijk telah menjalani karir sepak bolanya selama hampir 12 musim. Selama itu, ia telah memperkuat 4 klub, diantaranya adalah Groningen, Celtic, Southampton, dan juga Liverpool. Ya, sepanjang karirnya itu pula, van Dijk adalah salah satu bek yang paling disegani. Ia juga telah bertemu hampir semua pemain-pemain hebat yang ada di dunia, terkhusus sejak ia bergabung dengan The Reds. Ya, bersama The Reds Liverpool, ia sudah berjumpa penyerang-penyerang top semacam Sergio Aguero, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, dan juga Lionel Messi. Namun tunggu, bagi van Dijk, Messi adalah penyerang paling sulit untuk dihadapinya. Ada beberapa striker hebat di luar sana, tetapi Messi adalah penyerang yang paling berat dihadapi, ujar van Dijk saat menjawab sesi tanya-jawab di Twitter. Ya, apa yang dikatakan Virgil van Dijk jelas mengingatkan kita pada babak semifinal Liga Champions 2018-2019 ketika Liverpool menjamu Barcelona kalah itu. Ya, meskipun di leg kedua Liverpool berhasil menghancurkan Barcelona, tapi momen di leg pertama adalah momen bersinar bagi La Pulga. Perlu dicatat, dalam laga itu Messi tampil sangat gemilang. Ia berlari di lapangan melewati para pemain Liverpool hingga membuat Virgil van Dijk kesulitan menjaganya. Ya, dalam laga itu sendiri, Virgil van Dijk memang dibuat tak berdaya menjaga Messi. Barcelona berhasil mencetak 3 gol, di mana 2 diantaranya dari aksi La Pulga. Ya, aksi Messi di laga melawan Liverpool itu jelas tak bisa dilupakan van Dijk. Ya, itu adalah momen yang sangat menyulitkan ketika Liverpool dibobol 3 gol, di mana van Dijk menjadi defender utama. Dan bek terbaik di dunia itu tahu, Messi lah penyebabnya. Sementara itu, keberhasilan van Dijk menghentikan Messi di leg kedua, terlepas dari performa yang buruk dari Messi dan ditunjang kemampuan Liverpool untuk bertahan bersama dengan sangat baik. Messi pemain terbaik di dunia, namun kami akan menghentikannya bersama, kata van Dijk, seperti dilansir dari Metro. Jadi itulah kenapa Virgil van Dijk menilai Messi adalah pemain yang paling hebat yang pernah ia hadapi.